Halo, saya Hari Mawardi dari Amigdala Bambu. Amigdala Bambu adalah sebuah brand yang membuat produk-produk bambu dengan desain-desain modern dan juga menggabungkan kearifan lokal, terutama para pengrajin bambu di Desa Mekarsari, Limbangan, Garut, Jawa Barat. Visi-misi dari brand kami ini adalah membuat bambu menjadi lebih dikenal di masyarakat dengan sentuhan desain yang modern dan membuat bambu ini semakin digemari oleh masyarakat sehingga konservasi bambu bisa semakin tinggi dan juga penanaman bambu bisa semakin luas dan memberikan efek yang lebih bagus untuk lingkungan kita. Halangan-halangan yang muncul dalam bisnis kami terutama adalah di material bahan baku bambu itu sendiri. Kami masih belajar banyak mengenai bagaimana membuat bahan baku bambu ini sesuai dengan market dan demand modern saat ini. Kami masih mencoba berbagai macam cara penelitian, research, dan lain sebagainya untuk membuat bambu bisa lebih tahan lama, bisa lebih fleksibel, mudah dibentuk menjadi bentuk apapun, dan kami juga mencoba menambahkan potensi-potensi baik untuk produk fashion maupun juga produk-produk lifestyle lainnya. Rencana kami dalam 5 tahun ke depan adalah membuat Amigdala menjadi brand nomor 1 dalam produk bambu di Indonesia. Cara-caranya adalah meningkatkan kinerja manajemen tim Amigdala Bambu itu sendiri dan juga meningkatkan sinergi dengan para pengrajin bambu di Garut, Jawa Barat ini. Tim kami terdiri dari desainer-desainer muda di Bandung dan Jakarta dan juga para pengrajin bambu di daerah Desa Mekarsari, Garut, Jawa Barat. Kami berharap apa yang kami lakukan ini dapat berdampak positif bagi lingkungan dan juga dapat melestarikan kearifan lokal pengrajin bambu di Desa Mekarsari, Garut, Jawa Barat. Hal-hal itulah yang membuat kami percaya produk bambu Indonesia dapat menembus pasar internasional. Selama 2,5 tahun ini, kami telah mengangkat cita-cita produk bambu Indonesia mendunia dengan mengikuti eksibisi di beberapa negara, seperti Australia, Korea, China, Italia, dan Prancis, di mana kami mendapatkan respon yang baik dari masyarakat di negara-negara tersebut. Sehingga kami yakin dengan produk bambu Indonesia memiliki potensi yang besar. Produk bambu Indonesia memiliki karakter bahan dan teknik pembuatannya sendiri, didukung dengan desain-desain yang mempertimbangkan minat pasar dan keahlian khas pengrajin Indonesia. Kami mencoba mengusung ciri khas pengrajin tersebut dengan meningkatkan kualitas produk agar layak bersaing di modern market. Peningkatan kualitas lingkungan kerja para pengrajin sangat penting, agar mereka dapat nyaman bekerja sehingga produk yang dihasilkan terjaga kualitasnya. Karena kami percaya lingkungan kerja yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Lingkungan yang baik tidak hanya berarti fasilitas yang lengkap dan canggih, tapi kompakan tim dan spirit masyarakat sekitar pun menjadi perhatian utama kami. Oleh karena itulah, kami menempatkan para pengrajin sebagai partner yang adil dalam pengembangan usaha. Dengan menerapkan sistem fee per produksi, di mana kami membeli dan memesan produk mereka dengan margin keuntungan yang mereka anggap layak dengan informasi harga jual yang akan kami terapkan di pasaran. Sehingga ketika permintaan semakin banyak terhadap produk-produk bambu tersebut, maka pendapatan para pengrajin ini pun tentunya akan meningkat. Secara garis besar, kami membantu para pengrajin dengan membuat desain, menerima permintaan pasar, dan memanage alur produksi agar sesuai standar, serta menjembatani komunikasi dengan klien. Hal ini kami rasa akan membantu para pengrajin lebih fokus dengan pekerjaannya, dan juga bisa lebih berkembang secara mandiri ke depannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Demikian Kak dari Amigdala Bambu, saya Hari Mawardi, terima kasih.